안녕하세요. 하이입니다. 사와디카. 제리입니다. dari Indonesia. 자, 파이씨 오늘 우리 국방상풍 상풍 구경에 걸어왔어요. 예. 여기는 내장산. 내장산 생태 상풍 공 상풍 생태 공원입니다. 예. 오케이. 좀 우리 상풍 구경 할래요? 가자. 찍어주세요 여기. 찍어하고 싶어. 어때? 어떻게 우리? 아 여기에서 사진? 사진 찍어주세요. 기리님 부탁드려요. 잠깐만요. 다시 한 번만 주세요. 어떻게 이렇게? 이렇게? 예, 저는 이렇게 왜 이렇게? 됐어요? 감사합니다. 우리 고고고고. teman-teman, nih saya sekarang lagi ada di Tangpung Gongwon. Kalau dalam bahasa Indonesia artinya taman pohon maple. Oke. Sorry ya, saya pakai masker hari ini. Sebenarnya udah dandan full. Tapi ya karena masih dalam apa suasana pandemi, jadi mau nggak mau kita harus ikutin protokol kesehatan dengan pakai masker. Oke. Saya akan tunjukin nih taman pohon maple yang ada di Kota Jonggok, khususnya di Gunung Nejangsan ya. Saya akan tunjukin kalau pohon-pohon maple di sini dan juga aneka macam tanaman dan tumbuhan, suasana di sini juga ya. Ya. Cek videonya ya. Oke. Pertama nih. Ini masih hijau. Tapi ya, yang ini masih hijau, tapi udah mulai merah-merah tuh. Yang sana lihat ya. Suasananya, cuacanya maksudnya. Ini banget cerah banget ya. Ini sini juga ada bunga. Ini sebenarnya udah layu ya. Masih ada sedikit-sedikit deh sisanya. Ini kalau di Korea disebutnya Gucholcho. Atau bunga daisy kali ya. Kurang tahu deh. Ya. Ini pohon apa ya? Ada yang tahu ini pohon apa ini? Kayaknya ini adalah pohon bunga sakura ya. Bukankah? Entahlah. Daunnya sih mirip. Ya. Tuh lihat deh. Wow. Cantik ya. Ini kalau seandainya nggak corona, orangnya rame banget, bejubel banget ya. Karena jujur ini ini sebenarnya belum puncak musim gugur ya. Ini baru awal musim gugur. Maksudnya bukannya puncak musim daun maple ya, tapi ini baru awalnya. Tapi justru kalau bagi saya sih awal musim daun maple ini yang terbaik kalau kalian pengen melihat aneka warna dari pohon maple ya. Ada yang merah, ada yang kuning, ada yang masih hijau. Itu yang cantik ya. Biar tampakkan muka saya juga cantik kan. Kalau ngambil foto dari sini juga coba selfie. Oke. Iya, di sini juga. Sebenarnya sebelum musim daun maple
ya. Musim bunga gucol-col ini duluan muncul. Tapi sekarang udah mulai layu dan pohon-pohon maple sekarang yang menggantikan musimnya. Cantik ya, merah, kuning, hijau. Sebenarnya apa namanya, pandemi corona ini nih. Nah, pandemi corona ini nih sebenarnya ada untung ruginya juga sih ya. Untungnya karena ya kita bisa jalan-jalan menikmati suasana musim gugur tanpa harus berdesak-desakan sama banyak orang. Cuman ya apa namanya, nggak enaknya jadi biasanya sih kalau apa namanya musim daun maple ini pasti ada banyak festival, terus juga musik, ya kan, street food juga banyak. Sekarang sih kan nggak ada karena ya pastinya apa ya, hal-hal yang menimbulkan keramaian itu dilarang ya. Jadi ya kita nikmatin aja lah ya. Mungkin tahun depan kita bisa datang ke sini lagi dan mudah-mudahan pandemi corona udah nggak ada ya. Sana ada pai. 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 Sana. Lagi selfie-selfie juga. Oke, teman-teman, ini nih Tangpung Tonolgil yang artinya lorong, jalan lorong pohon maple. Daun maple? Itulah ya. Wow. Ini belum puncaknya nih, teman-teman. Belum puncak musim daun maple. Itu ya, masih ada yang ijo-ijo. Kalau udah puncaknya ini merah semuanya. Tapi justru yang apa namanya masih awal-awal musim inilah yang saya tuh suka banget. Karena ada grass apa ya namanya, kombinasi warnanya ya. Wah, langitnya cerah banget. Sayang. Musim ini sayang banget. Kenapa harus corona kan? Kalau nggak corona ini, cantik banget. Nih, jadi sepanjang jalan ini nih, ya, apa namanya, pohon maple. Ada yang tahu ini bunga apa? Ini adalah kalau bahasa Koreanya kukwa, yang artinya bunga krisan. Ini bisa untuk apa namanya dibikin jadi teh. Saya suka banget teh krisan, ya. Oh my god, so beautiful. Ya, udah ada yang mulai gugur pohonnya. Karena memang maksudnya apa ya? Pohon itu dia beda-beda gugurnya. Ada yang lebih cepat, ada yang lebih lama ya. Kalau pohon kayak pohon sakura itu daunnya lebih cepat dulu gugurnya dibanding dengan maple, ya. Oh my god, ini cantik banget nih. Kalau di sini nih, sorry ada orang. Ya, kalau di sini nih, kalau dijadikan lokasi foto-foto, oh, lihat deh, ada ini juga apa namanya jembatan dari kayu. Oh my god, kalau dijadiin tempat foto-foto nih, Opai mana sih Pai? Opai masih di belakang. Pai juga lagi memvideokan ya, untuk nunjukin sama apa penonton-penonton di Thailand ya. Oh, di sana tuh lihat kan ada gunung ya. Nah, itulah Gunung Nejang San.
ketinggiannya kurang lebih sekitar 763 meter. Eh, kilometer. Kalau meter mah telah. Kilometer. Iya. Itu buah-buah apa ya? Oh. Ya, teman-teman, aduh, suasananya nih romantis banget. Oh ya, di sini juga di depan situ ya, ada tempat penyewaan sepeda. Jadi kita bisa, nah, lihat ya, ada teman-teman yang lagi naik sepeda. Karena memang ada tempat penyewaan sepeda dan kita bisa pinjam dan kita bisa kelilingin taman ini dengan menggunakan sepeda. Cantiknya. Oh my God. Jujur loh, ini bukan pertama kalinya aku pergi ke sini, ke Nejang San ya. Tapi selalu kalau lagi musim gugur itu amazing. Amazing. Bisa dibilang Nejang San adalah pemandangan musim gugur yang paling top di Korea. Top banget, top deh. Oh, ini ada bunga krisan lagi. Ada yang warna ungu juga. Saya suka banget sama bunga krisan karena di rumah saya juga memelihara, menanam bunga krisan. Ya, warnanya itu cantik-cantik. Ada yang merah, ada yang ungu, putih, kuning, macam-macam. Oh my god. Bentar. Kalau kayak gimana sih? Nah, kalau lagi selfie nih di sini. Lihat deh. Cantik kan? Di sini juga. Tuh. Cantik kan? Iya kan? Cantik banget kan? Terus mau selfie juga di sini nih, nih di jembatan ini nih, cantik kan? Oh, ah, tuh lihat deh, ambil dari sini. Oh, oh, cantiknya. Ini kalian harus, kalau tahun depan ke Korea pas lagi musim gugur, ingat ya. Perginya itu di akhir bulan Oktober, kalau enggak di awal bulan November. Puncaknya sih di awal bulan November ya. Ya, akhir bulan Oktober sampai dengan awal bulan November. Itu pemandangan daun pohon maple the best banget, ya. Ingat ya. Jalan-jalan lagi. Yuk kita jalan-jalan lagi. See? Rambutku. Sorry ya, keterpa angin. Jadi agak berantakan. Wow, sana juga ada pohon. Kalau bahasa Koreanya eneng namu atau pohon ginkgo biloba. Ya. Sayang ada orang. Kita tunjukin aja. Tuh, yang warna kuning tuh. Cantik ya. Kuning-kuning emas gitu. Wow.
cantik nggak sih? Balik lagi, itu ada pai. Annyeong. Pai si annyeonghaseyo. Wah. 어, 어떡해. 진짜 예뻐. 봐봐요. 제 카메라가. 와. 안녕하세요. 그만해 lagi야 kita ya. Kita ke depan ya. Mari kita ke depan. Coba lihat nih. Tuh, di setiap jalannya ya digambar juga sama aneka gambar daun nepal. Ya. Ini kalau seandainya lagi musim semi ya, di taman ini juga cantik, teman-teman. Jadi, kalau kalian lihat tadi kan ada pohon sakura kan. Jadi pohon-pohon sakura yang mekar itu di sini juga bagus ya. Tapi pemandangan musim gugur adalah yang the best banget. Ini nggak cuma ada di taman ini aja ya, tapi sampai ke gunung itu pohon maple. Nah, kalau lihatin muka saya apa namanya bercerita kan enak. Sampai ke gunung ya, kayak sampai ke gunung sana itu daun maple-nya sepanjang jalan. Ya, sepanjang jalan. Wah. Wow. Oh, di sini ada yang lagi kerja juga ya. Ya. Wah, lihat deh. Daun apa namanya? Ginkgo biloba. Tunjukin ya. Satu. Cantik ya. Itu gugur di apa namanya? Di jalan. Gugur di jalan. Ya, berjatuhan di jalan. Oh, cantiknya. Cantiknya. See, you can see that. Oh my god, the yellow color is so pretty. Red color though. So pretty. So pretty, so pretty. Oh wow. Oh, masih jalan kemana lagi ya, bingung. Sana ada yang kerja juga. Oh, lagi ada yang bersepeda juga. Oh, rumput-rumputnya terkena sinar matahari di kamera ini kok jadi gimana gitu suasananya? Iya nggak sih? Aku kayak merasa kayak lagi di apa ya namanya, di satu negeri yang bagus sekali. Oh, wow. Dan ini karena lagi musim apa namanya, oh sinar mataharinya, musim gugur. Jadi meskipun sinar matahari itu terik banget ya, apa namanya, cerah sekali, tapi nggak panas karena angin musim gugurnya itu sejuk. Oh, ini kalau mau main layang-layangan enak nih. Anginnya juga
Ya, anginnya juga semiwir. Kemana ya kita ya? Bingung aku tuh. Bingung aku tuh. Ini rumputnya itu udah nunjukin kuning-kuning juga kan. Itu ya karena udah mau memasuki musim dingin ya, jadi dia layu, dan nanti di musim semi tahun depan dia akan tumbuh lagi. Itulah siklus kehidupan. Oh, what is that? Oh, bukan apa-apa deh. Ini tamannya itu besar banget, teman-teman ya. Besar loh. Di sini juga ada. Lihat sih. Di sini juga ada pohon ini nih. Pohon apa namanya? Maple. Jujur aku berapa kali pergi ke sini karena tempatnya lumayan cukup gede juga kan. Jadi nggak terlalu hafal. Oh, cantiknya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru. Banyak banget pohonnya. Sini juga ada jalan. Mana-mana kok cantik ya. Ini kayaknya aku udah jauh banget dari Pai nih. Pai kemana? Tahu deh. Jalan-jalan sendiri ya. Tuh lihat deh, mataku tuh udah make up. Ya, udah mulai luntur, Bu. Nggak tahu deh. Kalau di kamera nanti kelihatannya gimana? Sorry. Iya, aku tunjukin nih. Tuh, udah full make up sebenarnya aku. Cuman ya, pakai masker aja ya. Oh, kok gelap? Karena belakangnya pohon. Oh, ini anak. Ini mah area parkir. Balik lagi deh ya. Oke. Balik. Sebenarnya kemarin aku baru cat rambut, teman-teman. Aku nggak tahu kalau di kamera warnanya apa. Tolong dong teman-teman kasih tahu. Ya. Di kamera kelihatannya kayak gimana ya? Tapi kalau kalian mau tahu ya, ini warnanya warna apa? Aku pakai cat warna ungu dicampur dengan abu-abu. Jadinya kayak gini. Karena memang rambut aku nggak terlalu nggak terlalu terang kan, nggak di bleaching, jadi ya langsung pakai aja. Jadi warnanya aku nggak tahu kalau di kamera jadinya apa, tapi kalau aku sih ya yang penting aku suka. Ah, kita ketemu. Hai lagi. Hai si Odikayo. Annyeong.
Oh ini. Sorry. Oke. Okay. Ini sebenarnya bunga nih. Aku nggak tahu bunganya apa. Ini udah layu. Iya. Yeah. Tapi aku nggak tahu ini namanya apa. Kayak gini nih penampakannya. Aku nggak tahu namanya apa. Kita ikutin Pak. Tahu nggak dia kalau kita ikutin lagi sibuk dia. Moga-moga ya di tahun depan pandemi udah selesai kita bisa ketemu lagi. Mudah-mudahan kalian kesini dan mau saya ajak-ajak juga jalan-jalan kesini. Wow, what is that? Wow. Ah, 이거는요. 뭔가 그 여기에서 뭐 있는 나무. 이거 먹어도 돼? 아니, 나무. 혹시 먹어도 돼요? 얼마? 도시 간이 답변. 열매? 이거 열매라고. 열매 잎. 이게 답변 람톤나카. 소피 이거 소파 맞아? 잘라서 소파 만들어요? 아 맞아 그거 있어. 오 참 만들네. 참나무. 아 진짜요? 오 참나무. 참나무. 감내나 감 먹어요. 아이고 감나무 여기 봐. 귀여워 우리. 어 잠깐만. 감나무 이거 맞나? 이도 pohon apa namanya? Pohon apa tuh? Aduh kok lupa. Ginkgo biloba. Ini kita di sini juga ada buat tempat duduk-duduk ya, kayak gazebo gitu. Kita kelilingin ya, ini kita muter. Nanti kita balik lagi ya. Soalnya kalau mau jalan-jalan capek juga nih. lihat itu. Rumput ilalang kok dia kayak begitu tuh cantik banget ya kalau tiup angin gitu. Oh kayak nari-nari gitu loh ya enggak sih. Oh cantik banget. Anginnya sepoi-sepoi, sejuk banget. Nah, kita mau teduh dulu. Kita mau berteduh dulu. Berteduh dulu. Oh. Yo, Nata. Artinya seger banget. Seger banget. Sio Nata. Kita jalan lagi.
Nah, di sana juga ada jalan lagi. Jalan kecil. What is this? 편의점? 편의점? Oh ya. Tuh lihat tuh. Ada minimarket. Katanya sih ada minimarket. Pionejong. Mart. Home, Mart Homeway. Ada minimarket di sebelah sana. Ini ada jalan kecil lagi di sini. Ah, tapi kayaknya capek banget kalau mau menelusuri lagi. Mau cek nggak ya? Itu ada apa sih? Yuk kita cek yuk, bentar. Nggak usah sampai ujung. Cek aja ya. Sorry, karena rasa penasaranku itu. Oh wow. Wow. Kayaknya ada danau di situ. Oh wow. Ini kayaknya itu mobil parkir di situ, jangan-jangan ini orang mau mancing atau apa ya? Oh wow, ada tanah. Ada tanah. Ini lihat deh suasananya kayak begini nih. Tuh. Kayak di drama-drama Korea enggak sih? Hah? Iya enggak? Kayak di drama kan? Wow! Danau! Danau! Wow! Can you see that? Can you see that? Wow. Wow. Wah. Wah. Wah, kayaknya aku belum menjelajah nih sampai ke sini, enggak tahu kalau. Oh, aku tahu sih memang di daerah sini ada danau, cuman maksudnya bisa nembus dari taman itu tuh. Enggak tahu. Lihat gunung-gunungnya, jajaran gunung-gunungnya. Oh wow, so beautiful. Okay. Kayaknya aku nggak bakalan apa namanya jalan sampai ke ujung ya. So jadi kita putar balik aja. Wow. Eh, suasananya kok romantik banget. Romantis banget. Aku nggak bakal jalan sampai ke ujung karena apa namanya, tim kita pasti udah nunggu kan di depan. Jangan sampai jalan terlalu jauh, nanti nggak tahu jalan pulang. Di daerah Nejangsan ini itu nggak cuman ada satu taman aja, nggak cuman ada Tangkungkungwon aja, ada banyak taman di daerah sini dan ya bagus-bagus juga ya. Cuman kalau lagi musimnya pohon apel, memang yang ini salah satu jadi tempat favorit lah ya, bisa dibilang gitu, karena aneka pohon apelnya kan bagus ya. Ini apa lagi nih? Oh, I think it's like lavender maybe. Tuh lihat deh.
enggak sih, kayaknya ini lavender, nggak tahu deh. Kita cium dulu. Aku pakai. Wanginya sih, aku nggak tahu sih bunga, bau bunga lavender tuh kayak gimana. Biasanya cuman beli minyak lavender gitu, tapi ini baunya sih lumayan wangi. Pai, Pai sih, 저기 꽃 라벤더 꽃 있는데 라벤더 몰라. 라벤더인가 아니면 무슨 꽃인가? 제가 몰라요. 저기 있어요. 왔어? 어. 찍어? 아, 찍어 찍게. 찍게. 잠깐만. Bentar ya. Aku mau foto-foto dulu sama Fai. Bye bye. 했어? 켜, 켜, 켜 했어? 1, 2, 3 그런 거 되겠잖아. 2, 2, 3 2, 2, 3 맞아? 정아 우리 우리 봐요? 여기 저 멀리 가라 있어. 더 가요. 또 얼굴도 가까워. 이렇게? 잠깐만 여기 안 보여. 여기 휘 있어 있어. 설마 왜 가? 몰라요. 아? 많이 이뻐요. 많이 이뻐요. 아니, 안 보였지. 이뻐요, 이기. 아, 그래? 여기 하자. 카메라가. 전 주문이 없는데. 아니 그 마스크 어디? 어 주심 이렇게 주는 거야? 이렇게 이거라 괜찮지? 아 이렇게 맞아 오케이 예뻐. 하나 둘 오케이 좋지. 잠깐만요. 이거 올리고요. 멜리 씨도 보여요. 아니, 살짝. 오케이. 아, 오케이. 하나, 둘. 봐봐요. 봐봐. 아니. 같이. 아, 이거.
ke usang. Yepo, di kaki yo. Di kaki. Di kaki. Ayo kita mulai. Oh, itu dia coba ya. Ani, itu dia coba ya. Adik, adik. Ano di. Hah? Apa? Ah, tachi, tachi. Eh, Yoki. Eh sih, lokasinya sih. Wah, kaku, masih oke. Eh sih, ikam omcang. Okay, kaku, mana? Oh, galak, betul kan? Nia man, thay lu. Hai si 남편. 난 노래가 어디 갔어? 누가 같은 거 있잖아. 다 누가 같은 거 같은데? 아. 나 지금 커뮤니티 지고 나서. 잠깐만. 할아버지. 그 할아 때문에 이거 아니. 나 그리고 잠깐만 머리가 안 와. 그때 딱 아프고 아니면 아이 예쁘다. 이거 저는 이렇게 좋아. 와, 어떻게 보여? 하나, 둘. 아, 예쁘다. 拍完你睡了，然后我就把你拖起过哟。我怎么你也不来？自己，我屋里卡起几个，给他拿，屋里他几个手机。OK，那那，那黑拖，那黑拖，拍起他那嘛，那是要紧张的。 여기 카메라 이거 같이 이거 같이 조금 그래요? 아, 나 오고 여기 이거 아, 여기 어때? 아니요, 잠깐만 따라. 괜찮아, 괜찮아. 좀 뭐래? 이거 안 보여. 이거 안 보이는데? 아니요. 러고 내가 펜 펜 나가면 다 이거. 어? 어 그. 예. 3초.
Kenapa? ไปต่อนะคะเพื่อนๆถ้าโอ้생각보다 이거 찍었어. 연희 엄마 다이로 무기. 하이프한 다이로 편이. 너. 아 예쁘다. 이거 이뻐. 이거 색깔 이뻐. 야, 이거 그냥 멜지 이거 카메라 잘 해요. 아 그래요? 저는 이거 색깔 진한 안 해요. 아니 하지만 좀 둘 다 예쁜데. 이거 이뻐요. 이것도 예뻐요? 왜? 화장 좋다. 그냥 얼굴이 작고 이거 얼굴이 커요. 이거는 진짜 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 얼굴. 이거는 봐봐. 얼굴이 엄청 빨간 봐봐. 이거 여드름도 안 나와. 이쁘지. 예뻐 예뻐. 이거 괜찮아. 나 좋다. 여드름다. 나와. 우리가 아 괜찮아. 사람이 없어. 사람이 없어. 그래서 아, 마스크 그 한 번 벗어도 돼요. 아 진짜 색깔이 괜찮은데 제가 그 머리카락 무슨 색깔 알아요? 보라색 보라색이랑 그레이 잠깐 어 진짜 예쁘다 색깔이 예 sorry 부카 마스크 nggak apa-apa lah ya 부카 마스크 apa namanya nggak terlalu rame juga. Dan kalau maksudnya kalau ada orang lewat juga kita minggir, ya kan? Supaya bisa nunjukin sama temen-temen hasil makeup. Oh wow. Oh, lihat deh. Ah, mau foto-foto di sini juga kayaknya cantik nih. Cantik. Hai, Hai si. Ya. 여기에 sudah 예뻐요. 자, jadi spot foto di sini juga cantik kan? Like this. Cantik ya. Sorry mukanya. Mukaku tuh bulat karena naik berat badan. Cantik ya. Foto lagi. Bentar, ada orang lewat. Pasti di sana tuh. Nggak kelihatan ya di kamera. Oh tuh, yang pakai rok kuning. Lagi menikmati jalan-jalan. Oke, yuk kita jalan. Oh, cantiknya. Lihat deh. Kita jalan-jalan ke sini ya. Sini foto lagi yuk. Uri film 어디에 있었지? 그만해 야. 비디님 기타.
kita minggir dulu, ada orang lagi. Sini juga. Ada jembatan kayak gini. Bentar. Siapa tuh? Oke. Tanya. Op. Fai ternyata. Dasar dia. Fai. Oh, bentar. Kita lihat sini. Biar dia sedang mempresentasikan. Sorry. Ke lidahnya kadang-kadang. Sorry. Aku enggak bermaksud berkata-kata yang aneh-aneh. Sorry. Cuma kepleset. Banyak orang tapi di sana kita pakai masker dulu ya, teman-teman. Bukannya takut atau gimana, tapi kita lebih baik menjaga. Kalau kita yang kena sih nggak jadi masalah. Tapi kalau gara-gara kita orang lain kena, kan rasanya gimana gitu ya, kena corona maksudnya. Oh, rambutnya berantakan kena angin. Ini sebenarnya rambut aku tuh udah ditata dari rumah. Cuman jadi berantakan kena angin. Sorry ya. Ini ada yang foto-foto juga nih. Enggak. Di sini aku juga karena kan. Apa? Apa deh, Pak? Oma ipa. Oma ipa. Cantik ya. Oh iya. Daun. Apa ini? Ginkgo biloba. Cantik. See that? Senang aku kalau lihat ada keluarga yang lagi kumpul-kumpul, ya kan, jalan-jalan. Entah sama teman, entah sama keluarga, ya kan, menikmati. Kuharap juga kalian di sana juga, di Indonesia maupun dimanapun juga yang nonton video kita, kalian tetap sehat. Semoga nanti segera kita bisa jalan-jalan dimanapun dan bebas ya kan, tanpa perlu takut akan pandemi ini ya. I hope. Kangen juga soalnya aku biasanya sih setiap tahun sama kakak ipar, anak-anak ya kan, jalan-jalan
menikmati pemandangan, apalagi lagi musim kayak begini kan bagus banget kan. Aduh, kok aku jadi sedih ya, pengen nangis rasanya, pengen keluar air mata karena kangen sih jujur. Maksudnya kangen suasana kebersamaan bersama dengan keluarga itu. Apalagi tahun lalu tuh kan waktu pas apa namanya pesta pernikahan aku, keluarga aku kan datang dari Indonesia ke sini. Nah, sebenarnya sih kalau nggak ada corona, ceritanya mereka mau datang nih pas lagi puncaknya musim dan daun maple ini. Cuman ya karena corona kan nggak bisa, tertundalah rencana itu. Mudah-mudahan secepatnya bisa meredah pandemi ini. Dah, itu dari tadi aku ngulang-ngulang kalimat itu terus bos, ya kan? Sorry, cuman ya gimana? Karena itu harapan kita semua lah ya. Sana tuh ada apa? Oh, yuk pergi sana yuk. Tadang, tadang. Nah, yang ini nih, teman-teman. Bentar, cari yang bagus. Nah. Oke. Ini nih. Nih. Mana sih? Mana sih kamera? Enggak kelihatan. Bentar. Ini. Ini nih daun bunga sakura. Daunnya. Daun bunga sakura, daun pohon sakura. Ya. Jatuhan. Ada bangku juga di situ tuh. Kok romantis banget ya? Ini kalau lagi jalan-jalan nih sama pasangan, ya kan? Duduk-duduk kita ngobrol di sini sambil menikmati pemandangan. Sweet banget nggak sih? Gini nih, ya kan? Lihat deh pemandangannya kan, tuh, kayak begini. Yang depan kayak begini tuh, sambil apa namanya daun-daun berjatuhan, sambil duduk-duduk nih di sini tuh, romantis banget gak sih? Jalan lagi.
Gucoco. Bunga gucoco. Ya udah layu ya. Ini kayak gini nih. Nah. Kayak gini dia. Kemana ya pidinin kita? Pidinin deren odi isuka, odi isuka yo. Mana ya, sama kali. Mana ya? Hidin kita. Sambil nyari, sambil jalan-jalan aja ya, kita tunjukin. Lagi pemandangan yang ada di sini, yang ada di taman ini. Pohon pinus. Cotton John. Cotton John. Ini kayak gini nih. Tuh. Coba. Kita coba ya. Oops.
sini. Oh, ada drone, ada yang main drone juga di sana. Mana ya? Kelihatan nggak di kamera? Oh, udah jauh. Ada yang main drone juga. Anjingnya. Wah. Lihat deh, kelihatan gak di kamera? Laba-labanya gede banget. Tapi katanya laba-laba ini sih, jenis ini dia nggak menggigit walaupun gede. Gede. Takut. Pung Donghwa Su. Tang Pung Donghwa Su. Artinya hutan dongeng daun maple. Ya, hutan dongeng daun maple. Mungkin suasananya seperti di dongeng-dongeng ya. Ada rusanya ya. Patung-patung rusa begini. Jadi seperti suasananya itu seperti di dongeng-dongeng. Kok aku ini kayak begini nih? Ini dongeng apa ya? Dongeng Hansel and Gretel, ya nggak sih? Dongeng Hansel and Gretel tuh ada rumah apa namanya? Rumah kuenya. Ada tempat duduknya juga. Dalam ini, dalam rumah kue. Oke. Oh, ada pai di sana. Dari tadi ketemu pai tapi nggak ketemu pidinin. Jaran Pletila striata, ini nih jenis apa tumbuhan ini. Mana sih? Sayangnya udah layu ya. Tumbuhannya kayak gini. Oke. Ini apa ya? Nggak kelihatan lagi nih. Odoratum dursefar. Yogi, ikut yogi. Nggak kelihatan yang ini tulisannya. Sayangnya. Pohon ini ya? Nggak tahu. Oh, itu.
namanya Munik, ini Munik Deng Gele. Munik Deng Gele. Oh, ini kali. Ini nih. Apa namanya? Daun ini nih. Tanaman ini. Mebal top. Kayaknya di sini deh. Tapi lagi enggak ada. Ketemu. Oke. Ya, yorobun. Otokeyo? Yeppucho? Yeppucho? Ne, yeppoyo. Ne, nenyone manyake uri ko gudokcha-deureun hanguk-eso gugyeong-halleyo? Kerigo gal-eso wasseul tte Dangpung-gongwon-eso? Ne, yeogi-eso gameun 완전 예뻐요. 내장산요. 네, 내장산. 여기 통풍공원. 정읍. 내장산. 저는 단풍 내장산. 예, 맞아요. 맞습니다. 잘했어요. 네. 다음에 또 만나요.